Allahumma ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Sabtu pagi. Bersama kita telah hadir Bapak Profesor Dr. Sabiqul Niyama. Dia adalah ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang pada pagi hari ini akan menyampaikan tausiah kepada kita semua dengan tema Al-Quran dan Budaya Islam. Marilah kita buka, saya ingin membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita semua hadir dalam keadaan sehat wal afiat, segar bugar di pagi hari ini, dan mudah-mudahan salat subuh yang sudah kita laksanakan dan majlis yang kita adakan di pagi hari ini akan membawa berkah bagi kebaikan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Jamaah yang berbahagia, di dalam pengajian ini marilah kita niati benar-benar untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya lebih baik. Karena sebagai muslim kita tidak bisa merasa bahwa iman kita sudah cukup kokoh, pengetahuan kita sudah cukup luas, dan karena itulah mari kita terus belajar dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah lah yang bisa mengukur sampai di mana sesungguhnya derajat kita. Pada suatu saat dari bagian sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ada orang-orang Arab gunung atau yang dikenal dengan istilah Al-A'rab. Mereka mengatakan bahwa kami sudah beriman. Maka Allah memberitahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bilang kepada mereka bahwa sesungguhnya kamu semua baru boleh mengatakan telah menganut Islam tapi belum beriman secara sungguh-sungguh. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena sesungguhnya iman itu belum benar-benar masuk ke dalam hatimu, kata Allah yang disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sendiri pun sesungguhnya tidak tahu kadar keimanan mereka dan baru tahu setelah diinformasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika berada di Mekah merasakan siksaan dan tantangan dari kaum musyrikin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah atau yang sekarang kurang lebih berada di negara Ethiopia. Berangkatlah sebagian dari sahabat Nabi itu ke sana. Mengapa ke sana? Karena ada seorang raja yang dikenal adil. Namanya Raja Najasyi atau Raja Negus dalam bahasa Latin. Ketika bertemu di Habasyah itu, raja tersebut bertanya, apa yang diajarkan oleh Muhammad tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Apa yang diajarkan kepada umatnya tentang kitab Injil atau Bible dan lain sebagainya? Maka dijawablah satu persatu oleh pimpinan rombongan, ialah Ja'far bin Abi Thalib. Raja tersebut beragama Kristen dan para kaum muslimin hidup dalam lindungan yang menjamin keamanan dari para sahabat itu. Ketika situasi Mekah sudah lebih aman, para sahabat kembali ke sana dan terdengarlah berita bahwa raja tersebut meninggal dunia. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat gaib. Karena raja tersebut sesungguhnya sudah memeluk Islam tanpa diketahui oleh rakyatnya dan tidak diketahui juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad apalagi para sahabat tidak tahu bahwa sesungguhnya raja tersebut sudah memeluk Islam. Ini adalah sebuah pertanda bahwa hanya Allah lah yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati kita semua. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kemudian ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mensalatkan dengan salat jenazah. Tetapi Allah kemudian menegur kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya orang tersebut baru luarnya saja menjadi muslim, tetapi hati yang sesungguhnya masih menolak Islam. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau mensolati salah seorang di antara mereka yang masuk ke dalam kaum munafikin, yang hanya luarnya saja mengaku Islam tetapi batinnya tidak. Ini juga adalah pertanda bahwa sesungguhnya yang mengetahui hakikat di dalam hati manusia adalah Allah
subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, nahnu nahkumu bidzawahir, kita hanya menilai apa yang lahir di luarnya. Wallahu yatawalla bisarair, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui rahasia yang ada di dalam hati kita semua. Jamaah yang berbahagia, insya Allah kita semua yakin, tidak ada seorang pun yang ragu-ragu, bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup, pedoman kita yang akan menjamin keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain ma intamassaktum lan tadillu abada. Atau ada sebuah hadis yang dibalik menjadi lan tadillu abada ma intamassaktum bihima, atau ma intamassaktum bihima lan tadillu abada. Apa itu? Ialah kitaballah wa sunnata rasulih, yaitu apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka selamanya kita tidak akan sesat. Jamaah yang berbahagia, ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Al-Quran dan Sunnah, antara wahyu Allah dan perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pulalah, maka sesungguhnya kalau kita ingin melihat kapan Al-Quran itu diturunkan, kapan itu terjadi nuzulul Quran, maka sesungguhnya itu terjadi pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang nabi. Mulai bi'tsah, mulai periode nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah identik dengan awalnya turun Al-Qur'anul Karim, yaitu ketika beliau berada di Gua Hira. Karena itu pulalah jamaah sekalian, maka kita tidak mungkin hanya menjadi orang yang mengikuti Al-Qur'an tanpa sunnah, dan tidak mungkin juga mengikuti sunnah Nabi tanpa Al-Qur'an. Karena banyak mungkin sarjana, bahkan yang mengaku sebagai sarjana muslim, menyatakan bahwa sesungguhnya sunnah Nabi itu tidak penting, yang penting adalah Al-Qur'an, yang dikenal dengan sebutan ingkarus sunnah, yaitu mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an itu yang berlaku hanya surat-surat makkiyah, tidak surat-surat madaniyah. Karena surat-surat makkiyah itu adalah fondasi dari bangunan tauhid, ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban umat Islam, itu semuanya turun pada saat ketika berada di Makkah, kata salah seorang di antara sarjana kita. Sedangkan pada periode Madinah itu sudah bercampur dengan kepentingan politik, sudah mengatur hubungan antar manusia yang itu akan terus berubah. Maka ayat-ayat Al-Qur'an yang turun ketika berada di Madinah dianggap tidak berlaku lagi, dan yang berlaku hanyalah surat-surat atau ayat-ayat makkiyah. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut yang furuna biba'din, mengingkari sebagian, yu'minuna biba'din, mengimani sebagian dari kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dari budaya Islam yang tadi disebut sebagai topik dari ceramah ini adalah Al-Qur'an dan budaya Islam yang berkemajuan. Maka sesungguhnya itu ada di dalam
inti dari bi'tsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti atau semangat dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim ialah yukhrijun nas minad dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Jadi kalau kita ingin melihat budaya Islam yang berkemajuan, maka itu sesungguhnya identik dengan pencerahan, dengan kehidupan terang benderang di bawah sinar Al-Qur'anul Karim. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang telah memutus atau membangkitkan seorang rasul fil ummiyin, di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf. Dulu para ulama mengartikan ummiyin itu adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, sesungguhnya adalah masyarakat yang buta terhadap kebenaran, buta terhadap kitab suci, masyarakat yang penuh dengan kedzaliman, masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, tidak mengenal ajaran tauhid yang murni. Ini mungkin terjemahan yang luas daripada al-ummiyin, yaitu masyarakat yang buta huruf. Tidak hanya itu, tetapi adalah masyarakat yang buta terhadap kebenaran. Di tengah masyarakat itulah Allah mengutus seorang nabi yang memiliki risalah. Dan risalah itu jelas menjadi garis besar dari kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menjelaskan apa risalah yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Alam semesta ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari dan kita renungkan, maka kita akan mendapatkan keagungan dan kebesaran Allah berupa alam semesta ini. Di sanalah ada sunnatullah yang harus terus-menerus kita gali untuk kepentingan dan kemajuan umat manusia. Jamaah yang berbahagia, karena itu pulalah menjadi kewajiban kita untuk selalu membangun masyarakat yang akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena itu adalah merupakan sunnatullah yang kemudian kita realisasikan sebagai alat untuk memajukan kehidupan kita semua. Pada suatu saat ini terjadi beberapa tahun lalu, yaitu pada tahun 70-an. Pada saat itu saya masih mondok di sebuah pesantren di Jawa Timur. Kebetulan ketika libur ketemu dengan salah seorang teman. Lalu dia melihat tangan saya mulus, tidak ada bekas-bekas penyakit kudis. Dia bertanya, "Apa betul kamu ini mondok di pesantren?" Saya jawab, "Iya." "Tapi kenapa tidak kudis?" "Sebab belum sah untuk menjadi santri di pesantren kalau tidak kena penyakit kudis." Mengapa hal itu terjadi? Karena kita diajarkan fikih. Dan salah satu di antara hadis yang terkenal di dalam fikih itu menyangkut air di kitab kita Buthoharo. Jadi itu adalah bab yang biasanya pertama kali ketika kita mempelajari fikih itu disebut dengan kita Buthoharo, tentang bersuci. Di situ ada sebuah hadis, "Idza baratul ma'u kullatain faqad tahura."
apabila air itu sudah mencapai dua kolah volumenya, ya tidak terlalu besar, maka air itu sudah suci, lam yahmilil khabatha, dan tidak mengandung kekotoran. Maka semua santri hafal hadis itu. Tetapi di pesantren ada sebuah jeding besar, biasanya ini beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang mungkin sudah berubah. Ada kolam besar, dan setiap santri yang bangun tidur itu wudu tapi tidak pakai cibuk. Dia cuci mukanya di situ untuk berwudu. Bayangkan 10, 20, 30, 50 santri melakukan hal yang sama ketika bangun tidur, maka blobok-bloboknya atau kedek-kedeknya itu akan masuk kembali ke kolam tersebut. Dan itulah yang menjadi sumber dari penyakit kulit gatal-gatal. Semua siswa, semua santri hafal hadis itu, tetapi karena tidak menguasai pengetahuan tentang kesehatan, maka akhirnya budaya Islam yang dilaksanakan bukan budaya Islam yang berkemajuan, tetapi budaya Islam yang terbelakang. Karena itulah maka menjadi penting bagi kita semua, kita akan menjadi umat yang maju kalau kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulu alaihim ayat ini. Kemudian yang kedua adalah wayuzaki, yaitu membersihkan masyarakat. Apa yang dibersihkan ialah seluruh penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat itu. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW ada riba yang merupakan sistem yang melestarikan kedzaliman, yang ada afan mudha'afah, yang membebani orang-orang yang miskin dan menguntungkan orang-orang yang berada. Itu adalah sebuah contoh masyarakat yang sakit, dan kemudian dengan Al-Qur'anul Karim Nabi melakukan yuzakihim, membersihkan masyarakat dan merubah dari masyarakat yang penuh dengan kedzaliman menjadi masyarakat Islami yang penuh dengan keadilan. Maka kalau kita ingin membangun budaya Islam yang berkemajuan, maka kita harus bergerak bersama-sama untuk membersihkan masyarakat dari seluruh penyakit itu. Membangun masyarakat yang bersih dari segala perilaku yang menyimpang, dari korupsi, dari kebohongan, ketidakjujuran, penipuan, dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin maju, budaya-budaya bersih inilah yang harus dibangun oleh umat Islam, sehingga insya Allah kita akan menjadi khairul ummah, menjadi syuhada ala nas, menjadi kesaksian atas keagungan dan kebesaran ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita sudah memiliki Al-Qur'an secara lengkap dan tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang Taman Pendidikan Al-Qur'an sudah berada di mana-mana. Maka inilah yang menjadi kewajiban kita semua. Tidak mungkin kita bisa menjadi umat yang maju tanpa kita harus membangun budaya spiritual yang menjadi fondasi dari kehidupan masyarakat kita. Kalau kita tidak selalu menghubungkan perilaku kita atau budaya kita dengan kitab suci Al-Qur'an Karim, maka kita akan lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan saja tidaklah cukup, aktivisme untuk membersihkan masyarakat saja tidaklah cukup, melainkan kita harus menghubungkan spirit kita dengan kitab suci Al-Qur'an Karim, dan disitulah akan muncul kekuatan yang maha dahsyat untuk memperjuangkan dan melaksanakan al-amru bil ma'ruf
wan nahyu anil munkar. Yang keempat adalah al-hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an Karim selalu mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi seorang yang hakim, yang arif, yang memiliki wisdom. Ini adalah satu hal yang sangat penting karena di dalam perjuangan kita tidak hanya cukup dengan berbekal kebenaran, bahwa kita harus berpijak di atas kebenaran, iya. Bahwa tujuan kita harus baik, betul. Tetapi itu saja tidaklah cukup. Maka kita harus menggunakan hikmah. Kita harus memiliki kebijaksanaan atau wisdom di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sesungguhnya yang menjadi inti dari humanitas, kemanusiaan kita. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain, sekalipun mungkin tidak ada larangan, tetapi kalau itu kita pandang tidak bermanfaat, maka sebaiknya kita tinggalkan. Walaupun mungkin tidak ada perintah secara nyata bahwa kita harus melakukan ini dan itu, tetapi kalau kita memandang bahwa di dalamnya ada manfaat yang besar, maka itu terkandung di dalam hikmah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dulu ketika saya masih belajar bahasa Arab, ada sebuah kitab yang kecil tapi bagusnya luar biasa. Kitab itu berjudul Al-Qira'atul Rasyidah, ditulis oleh seorang sarjana dari Mesir. Kalimatnya indah sekali dan isinya mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Salah satu kisah yang sampai sekarang saya ingat adalah tentang seekor burung yang berada di dalam sangkar. Mereka atau burung itu merasa tersiksa, menangis, tetapi pemiliknya tidak paham apa yang dia keluarkan. Selalu saja suaranya indah, sangat kum, bagus sekali suaranya, walaupun sesungguhnya itu adalah cerita dari seekor burung yang berada di dalam sangkar. Mungkin seperti lagu yang dikarang oleh Rinto Harahap, apa itu? Aku tidak tahu apa yang sedang dinyanyikan. Ya, walaupun burung itu sedang menderita, tapi suaranya tetap perlu saya lupa karena bukan penyanyi. Tapi kira-kira itulah yang menggambarkan. Maka sejak saat itulah saya seringkali tidak tega kalau melihat ada burung sendirian di dalam sangkar. Mereka mengatakan saya tidak lagi bisa terbang ke sana kemari menikmati ciptaan Allah karena saya dipenjara di dalam sangkar yang sempit ini. Aku tidak lagi bisa bercengkrama dengan teman-teman saya, tidak bisa lagi mencari makan apa yang aku sukai, tetapi aku sangat menderita. Dan itulah kira-kira cerita yang dikisahkan di dalam Al-Qira'atul Rasyidah itu. Hadirin sekalian, ini seringkali belum kita sadari, mungkin tahapan budaya kita masih belum berkemajuan betul, dan baru pada tahap pemahaman bahwa kita tidak menyakiti manusia, tetapi belum sampai menyakiti binatang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan di dalam semua hal. Fa idza qadartum fa'sinu kitratan. Apabila engkau membunuh binatang, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fa'sinu dzibhatan. Dan apabila engkau menyembelih binatang,
maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Kita harus mempertajam pisau supaya binatang itu tidak merasa sakit. Kita harus menjauhkan binatang dari lokasi kita menyembelih, karena itu akan membawa penderitaan bagi binatang yang berada di samping binatang yang kita sembelih itu. Eksplisit itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bagaimana umat Islam ini harus berbudaya berkemajuan yang setiap turun terus menemukan nilai-nilai baru yang semakin mendekatkan kita kepada nilai-nilai kerahmatan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek yang sangat dinamis. Kalau pada ratusan tahun yang lalu kita melakukan sesuatu, mungkin kita anggap sebagai hal yang biasa, tidak mencidrai kerahmatan ajaran Islam. Tetapi bisa jadi 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, hal yang sama adalah pencidraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kerahmatan ajaran Islam. Dulu kita memandang perbudakan sebagai hal yang biasa, sekalipun Islam mewajibkan kita untuk membebaskan perbudakan ketika kita sedang melakukan pelanggaran. Meskipun Nabi mendorong kita untuk faqtu raqabah, membebaskan perbudakan, tetapi praktek di dalam masyarakat masa lampau perbudakan adalah hal yang biasa. Tetapi saat ini adalah merupakan kutukan, sesuatu yang sangat melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin kita melihat 200-300 tahun yang akan datang akan berubah nilai-nilai itu, yang sekiranya bisa mendekatkan kita kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu ajaran yang membebaskan, ajaran yang menggambarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka merenungkan kewajiban kita untuk membangun budaya Islam yang berkemajuan, yang bersemangat Al-Qur'anul Karim, dan dengan itulah kita akan menjadi ummah yang merasakan as-sa'adah wal farah di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah.
رسول الله أيها المختار فيه.